Jumpa lagi di Listrik Dinamis. Kali ini kita akan membahas materi dalam waktu 4 second dapat mengalir elektron sebanyak 10 pangkat 20 melalui suatu pengantar yang berhambatan 20 ohm. Jika muatan elektron senilai 1,6 dikali 10 pangkat minus 9 kolom, pertanyaannya adalah yang pertama, hitunglah kuat arus yang melalui penghantar. Yang kedua, beda potensial ujung-ujung pengantar. Kita masuk ke penyelesaian. Di sini kita pertama mencari nilai kuat arus dengan menggunakan persamaan I sama dengan N dikali QA per T. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga I sama dengan 10 pangkat 20 dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 9 per 4. Sehingga hasil akhirnya yaitu I sama dengan 4 ampere. Terakhir kita mencari nilai beda potensial dengan menggunakan persamaan V sama dengan I kali R. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga V sama dengan 4 dikali 20 yang mana hasil akhirnya yaitu V sama dengan 80 volt. Jadi kesimpulannya adalah kuat arus yang melalui penghantar adalah 4 ampere dan beda potensial pada ujung-ujung penghantar adalah 80 volt. Oke, terima kasih.